Mengharukan saat pelepasan timnas Indonesia sebelum berangkat ke Turki untuk menjalani dua laga uji coba dan training center berlangsung dengan hikmat. Namun sebelum lanjut, tolong subscribe channel ini biar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Ada salah satu momen mengharukan ketika pemain naturalisasi Indonesia, Elkan Bagot, mencium sang saka merah putih yang pertama kalinya di depan pemain timnas dan jajaran pengurus PSSI. Pelepasan timnas Indonesia sebelum berangkat ke Turki untuk menjalani dua laga uji coba dan training center berlangsung dengan hikmat. Momen mengharukan ketika pemain naturalisasi Elkan Bagot mencium sang saka merah putih. Acara pelepasan ini digelar di Hotel Sultan Senayan, Jakarta pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Selama acara berlangsung, ada 25 pemain timnas Indonesia berbaris untuk saling bergantian mencium bendera merah putih. Momen mengharukan terjadi saat para penggawa timnas Indonesia melakukan upacara pelepasan dengan terlebih dahulu mencium bendera merah putih. Dari 25 antrean pemain, Elkan termasuk di dalamnya. Mencium bendera ini menjadi kebiasaan setiap timnas Indonesia akan menggelar laga di luar negeri. Pada momen itu, Elkan dengan hikmat mencium sang saka merah putih dan langsung menghampiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Momen ini bertambah haru lantaran diiringi lagu nasional Padamu Negeri.